Aduh, terima kasih udah mampir. Aduh, ini siapa sih berdua nih? Ditunggu ya vlog podcast terbaru. Ya. Besok jam. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai-hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sungguh aku bahagia. Hadir di podcast Basuki Surojo, Raja IT, Bilar dan Lesti membawa suasana baru. Ya, karena mereka diliputi oleh rasa cinta yang mendalam. Terlihat aura kebahagiaan terpancar indah di mata dan wajah nan berseri mereka berdua. Begitupun ketika Basuki Surojo membagikan foto mereka bertiga, Lesti, Bilar, dan Basuki Surojo sendiri di feed Instagramnya. Dengan manis ia menuliskan caption, "Nantikan ya mereka berdua, Rizky Bilar, Lesti Kejora besok hanya di Kobas Podcast jam 1.30 PM. Hanya di channel YouTube Basuki Surojo, Kobas Podcast, tagar Raja IT." Ya, tentu saja kehadiran mereka berdua memang dinanti-nanti, baik oleh para Leslar dan pengagum keuluan. Karena nyatanya mereka adalah pasangan terviral pada 2020 ini. Dan sukses membikin emak-emak, membikin kelompok yang diidentifikasikan dengan nama Leslar. Ya, karena memang keuluan mereka dan kode-kode yang mereka berikan menjadikan perasaan setiap penggemar keromantisan, keharmonisan, kegesrekan mereka berdua mencuri perhatian, mencuri hati. Ya, jelas podcast dengan Bilar dan Lesti memang adalah yang selalu ditunggu-tunggu. Begitupun syuting video dengan mereka berdua menjadi hal yang menarik untuk diikuti. Karena mereka selalu berusaha menutupi hubungan yang serius dengan canda-canda kocaknya. Memang sebelumnya tak bisa dipungkiri netter banyak berpraduka bahwa mereka hanya teman biasa. Tapi perlakuan romantis di antara keduanya ini membuktikan bahwa mereka sama-sama punya hati, punya cinta, punya rasa sayang di antaranya. Dan itulah yang nampak juga di podcast Raja IT. Makanya ketika si Raja IT mengunggah tentang podcastnya tersebut, Husin sebagai sahabat Bilar memberikan emoji berapi-api. Dan Basuki Surojo membalas makasih banyak dan ku tak ketinggalan. Idola kita Rizky Bilar mengatakan mantap kok Bas, dengan terima kasih dan tersenyum. Ada yang seduh nih kayaknya. Hal itulah yang menjadikan netter tambah penasaran dengan podcast yang akan tersaji sebentar lagi, tepatnya jam 1.30 PM, jam 1 siang. Kemudian hal itu pun dikomentari ya oleh Lesti. Lesti hanya mengucapkan ya, mengucapkan terima kasih dengan emoji cinta. Basuki sendiri sama
dengan ketika ia membalas pada komentar Bilar. Ia mengatakan makasih banyak waktunya. Tentu saja ya guys ya, podcast tersebut akan ditunggu-tunggu karena Bilar sendiri mengisyaratkan ada sesuatu di podcast tersebut. Ya, karena mereka, Bilar dan Lesti, selalu memberi kode rahasia bagi perjalanan cinta mereka. Itu saja mungkin kita tunggu ya podcast dari Raja IP sebentar lagi. Tapi sebelumnya kalian like, comment, dan subscribe bagaimana kira-kira kelanjutan hubungan mereka berdua sudah sampai di jenjang manakah. Namun jangan lupa, marilah kita selalu berdoa agar pasangan ini, pasangan terungu ini, bisa melangkah ke jenjang pernikahan. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk, bye-bye.